أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah tuan-tuan yang saya hormati Tuan Imam dan barisan Pembawa Syarak atau Pembawa Masjid Tun Khalil, yang saya hormati Tuan Pengerusi dan Ahli-Ahli Lembaga Masjid Tun Khalil, Tanjung Minyak, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para jamaah Muslimin, Muslimat, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sihat semua? Alhamdulillah, saya minta maaf bulan lepas tak dapat bersama, sebenarnya macam rasa sempat. Tapi penerbangan saya balik daripada Sabah tu delay dekat 3 jam. Saya sampai rumah atau sampai KLIA dekat 2 pagi, sampai rumah kat 4, tak sempat. Kita nak sampai apa ke sini, kebetulan ada ketentuan ya, di mesyuarat di Sabah. InsyaAllah tuan-tuan, saya buka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi SAW, para sahabat, isteri serta keluarga baginda dan seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, para guru kita, kepada mereka yang berjasa kepada kita, ahli keluarga kita yang telah mendahului kita, dan khususnya juga kepada saudara-saudara kita di Palestin yang teruk diganyang, diserang, ditindas, dibunuh, dizalimi, tak kira kecil besar, perempuan, lelaki, tua, muda, semuanya menjadi mangsa. Dan kita doakan yang pergi itu diterima sebagai syuhada, yang berjuang diberikan kemenangan, yang sakit diberikan kesihatan. Kita yang jauh menyampaikan doa, memberi bantuan dan sumbangan, dan insyaAllah kita bersama mereka walaupun jauh di mata, jauh di apa orang kata, tetapi mereka adalah dekat di hati kita atas semangat persaudaraan kita sesama Islam. Kita tanamkan mereka berjuang mempertahankan bagi pihak seluruh umat Islam untuk mempertahankan kota suci Baitul Maqdis, salah satu rumah Allah yang untuk kita muliakan di muka bumi ini, insyaAllah tuan-tuan. Kepada mereka semua kita lafazkan dengan lafaz syai'ulillahi lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, alhamdulillah kita berbincang pada pagi ini dalam membicarakan akidah atau pegangan-pegangan. Begitu kita pegang kepada akidah-akidah yang benar. Hari ini kita akan membincangkan akidah yang batil di sisi agama, yang bertentangan, yang baru kita tahu untuk menjauhkan diri kita tersasar, yang mengelakkan diri kita daripada tersasar daripada kepercayaan akidah etikat yang bertentangan dengan manhaj ataupun tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Sebelum itu, saya ada dua yang minggu lepas ada satu dua soalan tuan-tuan daripada jamaah. Soalan yang pertama, pada masa kini ramai ibu bapa memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah tahfiz. Masalahnya anak-anak ini tidak ada pembelajaran akademik yang seimbanglah, dengan kata lain, bagaimanakah masa depan mereka? Sementara itu bakal menantu saya ialah pelajar tahfiz, tidak mempunyai pendapatan tetap, manakala anak saya bekerja swasta. Itu salah kekeluargaan. Balik kepada soalan, isu yang berlaku hari ini ialah kecenderungan ibu bapa menghantar anak-anak ke pendidikan tahfiz. Ini satu usaha yang baiklah kalau dilihat pada tujuan dan matlamat. Dan pada kita sebagai ibu bapa, kita bertanggungjawab memberikan anak kita ni pendidikan.
Pendidikan dia ada dua, tuan-tuan. Satu, pendidikan yang bersifat daruri. Daruri ini ialah mesti. Ini ibu bapa tak boleh lepaskan tangan. Mengajar anak supaya boleh beribadat. Mengajar anak boleh membaca Quran. Mengajar anak tentang asas-asas akidah. Ini bukan kita serah kat sekolah. Ini tanggungjawab ibu bapa. Kurang-kurangnya mengenal Allah. Ini. Dan hari ini proses pendidikan, kita rasa kita ibu bapa macam tak mampu. Akhirnya pergilah ke sekolah. Di sekolah juga matlamatnya ada kita memberikan pendidikan kita tadi ialah pendidikan yang bersifat daruri. Iaitu yang menanamkan mengenal Allah, tahu konsep beribadat, boleh membaca Al-Quran, tahu halal haram dalam agama. Ini tanggungjawab. Tahu nak bagaimana matlamat dan kehidupan duniawi ini kita berada. Jangan nanti bila dah besar, dia terbabas benda basicnya, walaupun pegang ijazah ke, pegang master ke, tapi akidahnya, ibadatnya, tak ada. Yang kedua, dalam konteks pendidikan, dia adalah pendidikan yang pelengkap, saling melengkapi. Ha, ini kalau kita lihat tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang dikatakan baik ataupun orang yang dikatakan berilmu. Yang berilmu ialah orang yang mendapat ilmu ukhrawi dan ilmu duniawi. Berdasarkan kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah di kalangan orang yang baik di kalangan kamu orang yang mendapat akhirat dengan meninggalkan dunia. Ataupun orang itu memilih dunia, menolak pula akhirat. Dunia punya pasal, halal haramnya tak ada, syurga pahalanya tak ada, Tuhan tolak tepi, ini rezeki, ini dunia, ana yang punya. Jawabnya, tidak juga betul. Dan kata Nabi, sehingga orang itu mendapat kedua-duanya. Kenapa kedua-duanya? Kita hendakkan, kita selalu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, engkau berikanlah kami kebaikan di dunia, engkau berikanlah kami kebaikan di akhirat. Jadi dalam konteks ilmu, kita hendakkan ilmu yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi. Ukhrawi, kenapa saya katakan tadi, kita balik kepada konsep hidup kita sebagai seorang yang beriman. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ialah ladang untuk kita bercocok tanam. Di sinilah kita nak beramal, di sinilah kita nak berusaha, di sinilah kita nak berjuang, di sinilah kita nak bekerja, di sinilah kita nak mencari bekalan-bekalan kita untuk di akhirat. Yang kita buat ni bukan untuk duniawi kita ni, yang duniawi kita makan, minum, keperluan. Jadi kalau tanya saya, apakah isu? Kerana kita bimbang, sebahagian masyarakat meletakkan persepsi yang tidak tepat dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak. Seakan-akan, hari ini satu trend berlaku, seakan-akan anaknya yang jadi doktor, anak yang jadi apa ni, engineer ke apa ni, lawyer ke apa, itu macam dunia je. Bagi saya itu satu pendekatan yang salah. Jadi apapun pendidikan kepada anak kita, wajib kita memberikan pendidikan yang sempurna sebagai wasilah untuk dunia dan akhirat. Yang kita bimbang, ada ibu bapa kata, aku tak nak hantar anak aku ke sekolah, aku tak nak hantar anak aku ambil SPM, aku tak nak hantar anak aku ambil STP, itu sebenarnya dunia sahaja. Anak aku tak nak pergi ambil ijazah diploma, tak payah. Anak aku nak pergi yang jusuran macam ni aje. Ini satu pendekatan yang salah. Sebab kalau kita saya tengok hari ni tuan-tuan, trend penubuhan tahfiz. Kalau saya punya pendekatan, nak hantar tak ada masalah. Kalau nak hantar, ada dua pendekatan. Satu pendekatan macam sampingan. Macam mana sampingan? Pagi
pergi sekolah biasa, sekolah kebangsaan, sekolah menengah, apa semua. Petang atau hujung minggu satu Ahad kita hantar ke tahfiz untuk dia mengenal Al-Quran, boleh menghafal surah-surah pilihan dahulu. Kadang-kadang kita ni excited anak kita nak lawan dengan anak orang. Satu hal juga eh. Kita tahu anak kemampuan kita, anak kita takat mana. Tak, dia nak juga. Sampai kita, okey, kalau macam tu, berhenti sekolah kebangsaan, pergi sekolah tahfiz saja. Nah, ini satu pengkatan. Jadi pada saya, pendekatan yang pertama, pergi sekolah biasa. Ha, gitu makan tahun 70-an. Cikgu, mam. 70-an kita pergi sekolah kebangsaan, pakai sekolah bidik lagi. Anak ustaz ke apa kan? Sekarang tadika, dari sudut penghayatan kita hari ini, dari sudut pendidikan, amat baik dah. Dulu kita dengar doa makan ni pun dah macam apa, allergic dah sekolah. Tahun 70-an kan, kalau doa makan ni, sekolah agama ke sekolah agama, tadika je tu. Sekarang tadika dah macam sekolah agama dah. Semua ada penerapan pendidikan Islam di situ. Di peringkat sekolah tadika. Atau hari ni, bukan kata tadika. Yang kita hantar anak kita nursery. 4 tahun, 3 tahun pun nursery dah mengambil pendekatan keagamaan. Jadi secara rohnya pendidikan anak kita tu ada. Okey, jadi pada saya buat kaedah itu jadi lebih baik. Yang kedua, katakanlah kita dah excited nak hantar sepenuh masa. Dia tu anak saya dah daripada umur 8 tahun sampai sekarang ni, bagi saya pula kalau dah hantar kat situ, imbangkan dia. Tengok kemampuan dia, mampu tak dia nak mengambil pendidikan arus perdana. Arus perdana. Apa arus perdananya? Mereka dapat sekurang-kurangnya SPM. Sekurang-kurangnya SPM. Kenapa SPM? SPM ini prasyarat untuk sambung akademiknya. Saya ada satu pengalaman, tuan-tuan. Pengalaman sekitar tahun 98-99 dan adik ini tuan-tuan eh, saya boleh sebut namanya Hafiz Saleh. Ayahnya excited sangat anaknya nak jadi Hafiz. Dia kata ayahnya orang profesional, memang kerja luar negara, dalam negara saja. Ayah punya excited dia, ustaz, anak saya yang seorang ni saya tak nak jadikan macam abang dia. Abang dia ada lawyer, ada arkitek, ada doktor. Tak apa semua, semua gambar terpampang dekat dinding kejayaan anak-anaknya belajar di luar negara. Tapi dia kata, anak saya seorang ni, saya nak hantar dia tahfiz. Sepenuh masa. Masa tu, nak takdir pula anak dia masuk di lawang menghafaz Quran, wakil Melaka. Sampai ke tangan saya, saya pun orang kata bertaruh lah dengan dia. Abang anak ni berapa? Dia kata anak saya seorang ni, saya nak suruh dia jadi saya apa semua. Abang betul bang, tapi masa depan dia macam mana? Abang akan pergi, nanti dia banding dengan abang, abang dia yang ni arkitek, yang ni profesional, yang ni form apa semua kan? Anak abang ni macam mana? Dia kata, tak apa, itu dia. Saya nakkan dia akhirat, dia aku semua, dia yang mendoakan saya. Bang anak lain tak doa, bang arkitek. Lawyer tak doa kan, kata Haji Yassin ke kan. Ini satu konsep yang salah juga. Tak tolong abang kan. Ya, akhirnya, ya, tapi macam mana kan anak saya ni, dia dah pergi belajar di Terengganu, belajar di Petaling Jaya apa semua. Kata bang, nasihat saya. Anak abang ambil SPM. Dia tak ambil SPM. Kata-kata tengok, dia ada kekuatan sekarang. Dan masa ketika itu, Kementerian Pelajaran memperkenalkan SPM dasar terbuka. Maksudnya boleh ambil SPM tanpa UPSR, tanpa PT3. Tanpa SRP. Akhirnya saya kata macam mana? Kita buat kaedah, saya nasihat ni. Saya guide dia, okay. Kita buat kaedah, dia pergi tuition. Dia pergi tuition saja, tak pergi sekolah. Cari guru tuition. Lepas tu saya kata, pilih subjek-subjek teras. Subjek-subjek teras yang boleh melayakkan dia dapat sijil SPM. Dia kata, kenapa SPM ini, SPM dunia-dunia ini.
betul bang, saya nak beritahu abang, saya kata SPM ini prasyarat, dia nak ke mana? Okey, oleh kerana abang dah excited nakkan dia menjadi seorang hafiz, saya pula mencadangkan dia menjadi seorang yang ada sijil rasmi dalam pendidikan Islam. Ha, jadi sekarang ni saya kata kita pilih subjek prasyarat yang dia layak untuk mendapat sijil SPM. Akhirnya pilihlah subjek bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sejarah wajib. Itu subjek teras, tak boleh. Siapa nak ambil SPM bahasa Malaysia mesti lulus, mesti kredit. Akhirnya subjek teras saya kata tiga. Boleh bawa tak? Okey. Ambil pilih subjek mata pelajaran agama, bahasa Arab tinggi, bahasa Arab rendah, ada dua mata pelajaran. Pengajian Islam ada dua lagi mata pelajaran, ulum syariah apa semua, pendidikan Islam ada empat, ada lima mata pelajaran. Sekarang dia dah ada lapan mata pelajaran. Subjek agama dan bahasa Arab, kita anggap teras pada dia dan sepatutnya dia boleh lulus. Ya. Lepas tu, matematik dan sains. Ha, ini duniawi, tak macam you nak hafal apa ni, teori itu ke teori ini, orang kata tak bawa mati. Tapi boleh pergi bawa, orang kata kejaya. Tuan-tuan, akhirnya anak dia menggunakan kaedah menghafaz ni, dia dapat 7E tuan-tuan. 7E. Dan membolehkan tadi dia dah menghafaz, dia dapat fast track untuk buat, dia dapat diploma dalam tahfiz Quran. Dia dapat dalam tahun yang sama, tak selang tu dia dapat SPM 7A, tahun-tahun selang tu dia dapat diploma tahfiz Al-Quran, fast track. Kemudian dia buat ijazah, sekarang dah buat PhD. Nah, saya kata minta maaf bang, saya cuma memberikan pandangan pada ketika itu. Nah, jadi kalau dia tunjuk, kalau kata bangga eh, kalau tanya pada abang yang masuk akademik yang junior, aku pun setara juga. Sekarang PhD jadi pensyarah. Tapi kalau dia punya excited ayah tadi, semua dia nak tolak. Kata anak dia seorang ni untuk akhirat. Nah, apakah duniawi tadi tidak boleh membawa ke akhirat. Dan hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke hospital, tuan-tuan pergi ke JKR, tuan-tuan pergi ke sekolah-sekolah apa, kerja agensi-agensi mana sekalipun tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat seorang doktor yang hafaz Al-Quran. Ramai tuan-tuan. Seorang apa ni, engineer kilang, diploma tahfiz. Apa perasaan? Artinya kita mendapatkan pendidikan yang seimbang. Jadi saya melihat tuan-tuan dalam kecenderungan kita sebagai ibu bapa, lahirkanlah satu semangat. Memang kita hendakkan tadi, tetapi pendidikan kita biarlah seimbang antara duniawi. Kalau tidak, kita bimbang anak-anak kita hari ini dengan cabaran-cabaran zaman, dia akan menjadi orang kata sumber tenaga, mewarisi kita, akan mendoakan kita, akan membantu keluarga kembali tadi untuk agama dan keluarga. Jadi kalau nak tanya saya, itulah jalan keluar yang terbaik. Pendidikan yang kita kena ada ialah pendidikan yang seimbang. Kalau dah termasuk ataupun masuk anak kita ke aliran tahfiz darjah 1 sampai darjah 4 umur 16 tahun, kadang-kadang memang dia dah hafiz dah. Sekarang ni ada satu pilihan kepada ibu bapa yang dipanggil fast track, ambil SPM. Pergilah ke College Islam Melaka, ada sekarang. Lepas tu mereka akan bina kerjaya mereka. Dan insyaAllah pada saya itu jalan yang terbaik. Kalau tidak tuan-tuan, anak kita nanti tidak ada kemahiran hidup duniawi. Dan minta maaf tuan-tuan hari ni, walaupun pelajar-pelajar tadi tahfiz, tapi kalau dia karam dengan dunia, karam habis tuan-tuan. Jadi kita kena ajar dia realiti kehidupan. Ada keluargaan, ada kerjaya, ada kemahiran, ada kebolehan. Kalau dia nak pun masuk tahfiz dan sebagainya, tahfiz yang orang kata mampu untuk menjadikan modal insan pada dia. Ini satu cabaran yang besar. Dan saya bimbang juga kewujudan tahfiz-tahfiz yang ada di seluruh Malaysia ini, termasuk di negeri Melaka, macam cendawan tumbuh tapi tidak ada kesepaduan.
Dan saya temuduga sendiri tuan-tuan ni ada yang nak ambil tauliah mengajar dan sebagainya. Ilmu ni amat luas. Mereka tahfiz. Dia boleh menghafaz saja. Bila nak ambil tauliah mengajar Quran, adalah subjek tafsir. Dia tanya, dek, terjemahkan ayat ni. Oh, saya hafaz saja. Saya tak belajar terjemahan. Nah, satu hal lagi dah. Bila saya kata, apa tafsiran ayat ini? Saya menghafaz saja. Saya dah hafaz. Saya tak belajar tak apa ni. Istinbat hukum atau fiqh dalam sini. Sebenarnya, lepas tu dek, ni baca ni bagus, lancar. Tapi tajwid ni longgar. Saya guna kaedah mula lah. Saya tak belajar tajwid sangat. Macam mana belajar Quran? Ada tajwid. Jadi saya rasa ada banyak lagi ilmu yang melengkapi. Dan saya kata adik, kadang-kadang yang 19. Saya amat bimbang tuan-tuan situasi ini. Tak salah nak tunggu. Yang kedua, bila saya melihat pertumbuhan tahfiz-tahfiz ni dalam skala yang secara pengurusan akademiknya, pengurusannya tidak ekonomi. 30 orang, 20 orang. Yang saya bimbang lagi, dia ikut cikgu. Cikgu meninggal, sekolah tutup. Ini saya bimbang, tuan-tuan. Cikgu meninggal, sekolah tutup. Lagi-lagi isu, tuan-tuan. Walaupun saya tengok tuan-tuan, saya cakap. Cikgu meninggal, peninggalan sekolah tadi menjadi polemik keluarga punya pertikaian. Ni harta ayah ke, harta wakaf ke, harta sekolah. Banyak yang berlaku. Status bangunan tak jelas. Orang sumbang dalam tanah daftar atas milik persendirian. Bukan wakaf untuk madrasah. Memang bina tulis madrasah. Tapi bila buka grant, akhirnya milik peribadi dia. Ayah bini pun kata, ini faraid suami, ini anak. Tak, ayah anak pun kata, minta faraid juga. Akhirnya berlaku perebutan. Meninggal guru, sekolah tutup. Ada juga meninggal ayah, nak survive. Ni, nak bayar gaji guru, nak bayar gaji. Minta satu bulan, siapa-siapa yang membuka tahfiz, saya kira-kira keupayaan untuk mengurus tidak kurang 30 ke 40 ribu ringgit sebulan. Tak mahu saya kata. Itu yang terpaksa menadah, menagih dan sebagainya. Kalau orang dulu-dulu buka pondok, pondok tu sendiri ada hasil. Kan? Dia ada tanah 5 hektar, kebun sawit, katakanlah. Dia boleh bina. Jadi yang buka pondok ni, dia punya kekuatan tu, ketokohan yang ada, kepimpinan yang ada, apa ni, kebolehan yang ada, kekuatan kewangannya pun ada. Akhirnya siapa masuk pondok ni percuma saja dia. Lain kepercayaan masyarakat kepada orang itu. Jadi yang tokoh itu katakanlah. Jadi ini suasana yang berlaku pada hari ini. Jadi pada saya, pada ibu bapa, kita ada tanggungjawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita dengan pendidikan yang sempurna. InsyaAllah, kadang-kadang dah pergi tiga talima, minta maaf hari ini yang dah tiga talima pun kadang-kadang ada bertukar jurusan pun ada. Dan keluar jadi doktor, tukar profession jadi ustaz. Ramai. Kata, awak ada apa? Saya ustaz, lepas habis degree, saya buat pula syariah. Habis, saya dah tengok-tengok-tengok, dia kata, saya nak fokus bidang ini. Tukar profession. Padahal akademiknya lain, belajar lain, bekerjanya lain. Kerjanya lain pun boleh berlaku. Ini suasana dunia yang tanpa sempadan. Dan memahami konsep ilmu, dalam Islam, ilmu adalah pendidikan sepanjang hayat. Minal mahdi ilal dahdi. Tidak ada pengasingan ilmu. Ini ilmu tak islamik, ini ilmu islamik. Pada saya, semuanya islamik. Bila? Bila ilmu tadi dapat membawa kita mengenal siapa pencipta kita. Jangan kata, oh dia tu JKR buat jambatan. Minta maaf. Mungkin pengarah ataupun engineer JKR itu lagi besar pahalanya daripada saya. Sebab apa? Engineer JKR itulah yang menyiapkan masjid. Kalau dia tak ikut spek JKR yang penuh dengan semangat bertanggungjawab, tak dia lah.
Tak, tapi oleh kerana dia membuat itu dengan penuh, ini rumah Allah, aku kena gunakan kepakaran aku sebagai engineer nak pastikan rumah Allah ini boleh kukuh untuk semua jemaah. Mana besar pahala? Imam ke JKR? Imam. Kita ni memakimarahkan saja ni. JKR yang buat engineer, arkitek, siapa mana paling besar pahala ni? Kita masuk makmum je nak ibadat. Yang membina, yang membina betul lah, yang menyumbang satu hal tadi. Yang memastikan bangunan ini kukuh. Kalau dia ada roh agama, Allahu Akbar. Aku buat ni, aku infakkan. Aku buat ni, di luar kemampuan aku. Agama walaupun apa, dia tetap. Dia jadi doktor, dia selamatkan. Mana besar? Imam, apa sumbangan? Imam ke besar? Doa kita ke besar? Atau perjuangan doktor yang menyelamatkan pesakit tadi yang besar? Dia pula sekolah, mana saya akan kata, Ustaz, Ustaz mengajar baca ni, sabar. Ustaz kata sakit, Ustaz pun melaup juga. Ustaz pun menjerit juga. Dia pula doktor pun nasihat, Ustaz, sabar, ni ujian, baca doa banyak. Saya kata, doktor pula nasihatkan kita, ya tak? Pula ajar pula, Ustaz, baca doa ni, doa ni, doa ni. Saya kata, bagusnya, kau kat mana, dek? Saya dulu tahfiz juga. Saya buat diploma tahfiz 30 juzuk. Jangan kita kata yang itu duniawi, tak ada kaitan. Semuanya, kalau meletakkan matlamat ilmunya, puncak kepada ilmu, mengenal siapa pencipta kita. Kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman walam yuzdad huda, famazdada minallah illa mu'da. Konsep ilmu dalam Islam, apa sahaja ilmu. Barang siapa yang bertambah ilmu, tetapi tidak bertambah petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, tidak bertambah dekat dia dengan Allah, kecuali semakin jauh. Apa sahaja ilmu, cikgu ke, pendidikan ke, apa ni, perubatan ke, engineering ke, pertanian ke, apa ke, mendekatkan dia dengan Allah. Itulah makna ilmu yang sebenarnya. Tidak kita tinggalkan dunia untuk akhirat, tidak kita cari akhirat semata-mata untuk dunia, kecuali kita mendapat kedua-duanya. Kedua, soalan jamaah ramai masjid lepas layang bangkit, tak berwirid bersama imam kerana tak mengikut sunnah, mohon pandangan. Kita sangka baik. Rasa lebih banyak bersama imam daripada yang keluar kan. Kita sembahyang tadi ada 3 sub, 4 sub, adalah dalam 10-15 orang. Sangka baik apa dia? Dia nak pergi kerja, sibuk, ada orang rumah. Tak mahu kita sangka baik ni. Dia nak ketandas. Perut senak ni nak menunggu Pak Imam, Assalamualaikum. Perut dah ada macam ni kan, akan terkentut, terberak, terkencing. Kita sangka baik. Kita sangka baik. Cuma nasihat saya dalam konteks ini, jangan ada elemen membidaahkan. Pak Imam tu tak ikut sunnah lah. Mana ada wirid dalam Islam, mana ada doa ramai-ramai wirid dalam Imam Allah. Ini elemen-elemen yang membidaah ataupun tadi. Yang tak buat, kita sangka baiklah. Dia buat sendiri kat rumah. Dalam perjalanan, dia keluar kat pintu tu dah 10 kali istighfar lah. Entara nak sampai kat kereta, dah habis dah, subhanallah, alhamdulillah. Pasal nak cepat nak pergi kerja. Cuma jangan membidaahkan imam atau makmum yang tinggal, ini bukan sunnah Nabi, ini bukan, mana ada wirid ramai-ramai apa semua. Tapi kalau Pak Imam tak bimbing kita wirid, macam boleh wirid sendiri kalau tuan-tuan semua tak berbunyi, ya tak? Baca semua tak berbunyi. Jadi tujuan kita mewirid ramai-ramai dekat sini ialah pada Pak Imam untuk memudahkan kita sama-sama berzikir, berwirid, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita Pak Imam ni sebagai pembimbing. Nak birik lebih daripada Pak Imam, Pak Imam 33, aku nak 100. Buatlah, 100. Pak Imam buat subhanallah, Pak Imam baca doa lain, dalam tu kita amin. Aku dan Pak Imam angkat tangan, aku doa aku pun ada juga doa khusus saya dah. Ada doa khusus. Okeylah, lintas dalam hati kita. Cuma kita yang nak terima Pak Imam sebagai memandu kita dalam peribadatan. Ini hidup berjamaah. Jadi dalam hal ini, saya kata, kalau yang keluar tadi, kita sangka baik. Dia ada urusan lain, dia nak pergi kerja. Yang tinggal ni, alhamdulillah.
Kata Allah, banyak-banyakkanlah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk zikir tadi, wirid, doa dan sebagainya. Fazkuruni adzkurkum, kata Allah, kau ingat aku, aku akan ingat. Banyak kita wirid kepada Allah, banyak kita zikir kepada Allah, banyak kita berdoa kepada Allah, banyaklah lagi bantuan, pertolongan, dan Allah mengingati kita. Itu yang kita mengharapkan. InsyaAllah tuan-tuan, saya masuk kepada apa yang nak dibincangkan insyaAllah, iaitu pengertian batil, akidah yang batil di sisi agama kita. Batil adalah membawa erti satu perbuatan, satu kepercayaan, peribadatan atau amalan yang tidak diterima oleh Allah dan tidak diperakukan sesuatu perbuatan, amalan atau peribadatan yang sah mengikut hukum syarak. Sesuatu perkara dalam konteks bila kata batil, kalau kita dengar kata biasanya batal. Batal ni habis kita semayang tak semayang, wuduk kita terluput, maka namanya semayang kita batal. Tapi kalau yang batil ni apa? Ini pekerjaan yang batil, artinya pekerjaan yang salah. Ini amalan yang batil, amalan yang tak betul. Ini akidah yang batil, akidah yang tidak betul dan tidak diterima oleh nas syarak dan tidak diterima oleh Islam. Bertentangan dengan landasan Islam. Jadi hidup kita ini nak kenal apa? Nak kenal mana yang hak, mana yang batil. Ada satu doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Ya Allah, tunjukkanlah hak tadi. Hak ni apa? Kebenaran. Tunjukkanlah kebenaran itu dengan sejelas-jelas kebenaran supaya kami dapat mengikutinya. Satu doa hadis Nabi. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Dan tunjukkanlah kami kebatilan. Kebatilan ini kepalsuan, tak betul, salah dengan sejelas-jelas kesalahannya. Apa tujuan nak ditunjukkan kepada kita kesalahan? Supaya kami dapat menjauhi daripada tadi. Jawabnya kita ni, kenapa kita buka kereta, bawa kereta dalam gelap, buka lampu? Kenapa? Kenapa buat dalam gelap, bawa kereta buka lampu? Pagi-pagi, subuh-subuh. Pasal kita tak tahu yang depan tu ada longkang ke, ada apa ke tak. Masuk lorong lain ke, tak masuk lorong lain ke, terbabas ke, tak babas. Jawabnya, lampu menjadi wasilah untuk kita berjalan, terus berjalan dalam pemantuan kita. Tapi dalam konteks bekalan hidup kita ini, nak elakkan daripada kebatilan, nak elakkan daripada kesesatan, nak elakkan daripada kesalahan, jawabnya lampu hidup kita ni apa? Satu namanya iman. Satu namanya yang menjadi penerang kepada hidup kita ini supaya terselamat daripada kebatilan, kefalsuan, kesesatan, ialah namanya akidah, syariah, akhlak. Itu tiga prinsipnya. Ketiga-tiga ini diikat dengan satu namanya ilmu. Perkara ini, kita nak ada akidah yang betul, kita nak ibadat yang betul, akhlak yang betul. Apa landasan ataupun ikatan yang penting perkara-perkara ini? Ikatannya adalah ilmu. Kenapa tuan-tuan datang majlis ni? Apa dia? Kerana ilmu. Jadi kita nak tahu sesuatu yang kita pegang, yang sesuatu yang kita amal, sesuatu yang kita lakukan tidak bertentangan dengan apa yang diajar, apa yang disyariatkan, apa yang difardukan, apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita nak bercerita macam mana ibadat kita tidak salah, ibadat kita nak sembahyang subuh tadi,
Jawabnya, kita kena cari ilmu supaya sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak satu amalan yang sekadar ikut-ikut, tidak pula kita kenal tadi. Sebab dalam kita nak menganut melakukan satu ibadat solat, dia bukan salat. Dia dipanggil syarat sah salat. Nah, kita sembahyang ni ada syarat. Syarat ni berlaku di luar salat. Apa syarat, apa syarat sah salat? Macam mana pun kita salat, takkan sah. Takkan sah kalau tidak cukup syaratnya. Apa dia? Suci hadas kecil, hadas besar. Jawabnya, kau sembahyang? Sembahyang. Tapi wuduk? Tak. Eh, bagus bacaan tapi tak wuduk. Jawabnya apa? Bacaan bagus, tertib bagus, rokok bagus, apa semua. Tapi asasnya tak ada. Sembahyang. Apa? Apa ni? Suci hadas kecil, hadas besar. Adakah suci hadas kecil, hadas besar tadi? Itu syarat. Itu di luar sembahyang. Sebelum sembahyang, pastikan wuduk kita, apa berwuduk, kita suci hadas kecil dan hadas besar. Supaya apa? Sembahyang kita diterima. Apa lagi? Menutup aurat. Nah. Menghadap kiblat. Yakin masuk waktu. Jadi sebelum sembahyang, kau pastikan masuk dalam waktu tu. Jawabnya itu syarat. Dalam sembahyang pula ada apa? Ada rukun. Tahu di mana dalam sembahyang perbuatan ni rukun atau tak rukun. Pak Imam kata kalau tadi terlupa baca doa kunut. Nah, macam? Pak Imam terlupa baca doa kunut. Bergaduh tak? Boleh bergaduh tak? Pak Imam terbaca, tak baca doa kunut. Pak Imam senyum saja. Tak buat pula sujud sahwi. Makmum kata, eh sembahyang kita tak sah lah. Sudah pula. Apa kena mengena sujud apa doa kunut dengan tak sah? Ha, rupanya ilmu tu tak ada. Maksudnya dalam sembahyang, jawabnya, kita kena mengenali mana rukun, mana sunat. Mana rukun, mana sunat. Jadi kalau kita berbalah pada rukun, ah betul, imam ni sah ke tak sah. Tapi rupanya imam tertinggal perkara sunat. Jangan kata Pak Imam ni sembahyang tadi batal. Kena pula orang yang datang sembahyang masjid jarang-jarang, tiba-tiba dia datang hari Jumaat, Pak Imam buat sujud sahwi, sujud sejadah. Dia kata, aku sembahyang kat masjid Tungkalin, hari ni pelik sikit lah. Pak Imam tambah rakaan. Rupa dia tak pernah pergi sembahyang subuh. Dia kata, dia sembahyang 3 kali sujud. Tapi kata sembahyang subuh 2 kali je, 2 rakaan. Rupa ilmu tak ada. Dia tak pernah datang. Dia pelik lah. Kampung aku tak pernah tengok. Kampung dia kan. Kampung tu lah. Tak pernah buat ni. Dia kata, aku pun tak pernah buat. Tiba-tiba sembahyang subuh. Kata sembahyang subuh 2 rakaat. Tapi ada 3 kali sujud. Yang sujud ni tak ada rokok pula ni. Ni ajaran mana dia dah ikut ni. Rupanya dia terlupa ada sujud sajadah pada hari Jumaat. Jadi pada kita, dalam bab beribadat, kita kena tahu apakah perkara tadi. Dah kita tak sembahyang, melengkapkan ilmu sembahyang kita yang kita cari, apa dia? Kita kena tahu perkara-perkara yang membatalkan sembahyang kita. Yang membatalkan sembahyang kita pun kita kena tahu. Saya bagi satu soalan. Pak Imam naik mimbar. Ini tanya, Pak Imam naik mimbar baca khutbah. Tiba-tiba Pak Imam terkentut. Apa pandangan tuan? Teruskan bacaan ke turun? Khutbah? Agak-agak. Teruskan bacaan. Tuan? Teruskan bacaan. Dah nampak ni. Tuan? Teruskan bacaan. Pak Imam? Turun. Macam nak pakang khutbah apa ni? Ni ilmu lah ni. Ini ilmu lah tadi ke tak? Pak Imam naik mimbar, baca khutbah, tengah khutbah dia terkentut. Yang ni kata-kata tadi, aku tak pernah naik mimbar pun. Teruskan aja. Kenapa? Itu bukan sembahyang, itu khutbah. Dia bagi macam-macam alasan lah. Jawabnya apa? Habis-habis saja imam khutbah, tunggu kejap, jangan kamat, saya nak wuduk.
Kenapa imam? Saya dah tengah baca khutbah tadi. Ah, tak apa, tunggu Pak Imam wuduk. Kejap. Ajam, dah tunggu macam tu. Ah, jawabnya kena cari ilmu lah tadi. Boleh saya katakan Pak Imam kata tak sah. Pak Imam kata tak sah. Khutbah tadi tak sah. Kenapa? Khutbah adalah syarat dalam salat Jumaat. Khatib yang nak baca khutbah sama mesti suci hadas kecil, hadas besar dalam khutbah. Jawabnya, imam yang khatib baca khutbah tadi kalau terkentut, ambil wuduk lain. Jawabnya, batal khutbah. Kalau diteruskan juga baca khutbah, apa terjadi tuan? Seluruh Jumaat hari itu tidak sah. Dan kalau dah berlaku, dah balik, kena i'adah dengan salat zuhur. Kalau masih lagi dalam waktu zuhur, katalah tengok-tengok. Habis tadi Jumaat pukul 1.50, kenapa mahu duduk begitu bincang? Pak Imam tak sah tadi. Jawabnya, call balik. Siapa yang semayang naik balik. Kerana kita ada waktu lagi ni, kita ulang balik Jumaat. Jumaat boleh khotok tidak? Nak tanya pula Pekah ni. Jumaat boleh khotok ke tidak? Aku tak dapat semayang Jumaat tadi satu kampung. Apa katalah hari ni kita khotok Jumaat? Jangan tuan-tuan eh. Kita tidak ada istilah mengkhotok salat Jumaat. Kenapa? Jumaat mesti berlaku pada hari Jumaat dalam waktu zuhur. Tapi kalau tak dapat semayang Jumaat atau terlupa semayang Jumaat, ganti dengan zuhur. Ha, nampak tu tuan-tuan bila saya tanya tadi soalan tu satu je. Imam naik tadi. Saya bukan imam, apa kena-mengena ke tak? Tak ada kena-mengena. Tapi saya nak beritahu, Pak Imam kena tahu. Kenapa? Kerana kesempurnaan ibadat orang lain ada ketika hari Jumaat terletak kat siapa? Letak kat imam. Terletak pada imam. Jadi nak jadi imam dan khatib, siapa yang memimpin kena ada ilmu. Supaya apa? Supaya amalan Jumaat kita tidak batil, tidak rosak, tidak salah dan tidak batal. Ini saya rasa benda ni jawabnya ilmu. Kena cari. Jadi sesuatu yang batil ialah sesuatu yang bertentangan dengan hukum syarak. Akidah yang batil bererti akidah etiket kepercayaan yang bercanggah dengan nas-nas syarak daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan dengan arti kata lain, akidah yang batil ialah suatu akidah yang berkeluar daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah yang bertentangan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita berpegang dengan akidah-akidah yang benar. Contoh baru ni, ada kita dengar apa saya beritahu tu ajaran sihat. Dari sudut akidah, salah dia apa? Bila dia mendakwa Nabi itu Allah, Allah itu Nabi. Dia mendakwa Nabi itu Allah, Allah itu Nabi. Betul tidak? Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad lah. Sudah. Sedangkan bertentangan dengan nas syarak. Apa dia? Kata Allah, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia, serukanlah mereka. Apa dia? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini manusia, basyar. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, berfirman kepada Nabi Muhammad turun wahyu, katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, ana basyarum mislukum yuha. Aku ini iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyarum mislukum. Aku ini manusia seperti kamu. Bezanya apa? Yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Al-Quran. Dijelas lagi ayat tu, annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu yang sebenar ialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Jadi tak ada tak sama sifat Allah dengan sifat Nabi. Tak sama. Nabi itu sifatnya manusiawi.
Allah itu Tuhan yang Esa. Apa sifat Allah? Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan, tidak diperanakkan dan tidak bersifat manusiawi. Sifat Allah Subhanahu wa taala kekal. Kalau dia dakwa Nabi itu Tuhan, kalau Nabi dah wafat, Tuhan sifatnya kekal. Mustahil. Kalau kita melihat, tidak ada asas ilmu, tidak ada landasan yang benar dalam konteks akidah, hanya betul lah Tuhan itu Allah, Allah itu Muhammad. Allah itu Muhammad, Tuhan itu Allah, Allah. Wa na'udzubillah. Kerana apa? Apa yang didakwa, apa yang ditadi, bercanggah dengan nas-nas Al-Quran. Nah, itu nas Al-Quran telah jelas menjelaskan sifat Allah. Jadi mana-mana yang bertentangan tadi, dia akan menjadi batil. Kalau kita lihat dalam konteks kita, bagaimana untuk menentukan sesuatu akidah ataupun kepercayaan, pegangan yang kita buat tadi adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan akidah dan etikat yang benar. Next, supaya kita jauh daripada perkara-perkara yang bertentangan. Antara ciri-ciri yang boleh kita gambarkan, yang digambarkan oleh penulis dalam kitab ini, apakah ciri-ciri akidah yang batil? Yang pertama, apabila berlaku kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bila ada elemen syirik. So kita nak kenal ajaran ni betul ke tak betul, betul ke tak betul, ada elemen syirik. Syirik dia apa? Ini ada ni tau, ni dah baca ni, kau pergi mana-mana kau pegang, dah jadi apa ni? Ni akan jadi pendinding kau nanti, dah ini pula jadi pendinding, yang punya ballpen yang ni dah jadi macam ambil sifat Tuhan, ni dia akan jaga diri kau, kau akan jadi kebal pula, akan jadi apa? Wallahualam, bila manusia mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tu syirik? Apabila dia menyembah. Dalam masa yang sama dia beriman kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama, busut, tokong, kuil, apa semua. Itu pun Tuhan aku juga. Alah, kita kompromi je lah. Tuhan banyak kan bagus. Oh, na'udzubillah Tuhan. Tuhan banyak kan bagus. Tuhan Allah jaga kita dunia akhirat. Tuhan yang ni jaga kita dunia. Oh, na'udzubillah. Jangan kita mensyirikkan Allah, meletakkan di selain kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai manusia kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa jua dalam peribadatan, dalam kepercayaan, dalam tutur kata, dalam amalan. Ini ciri yang pertama, akidah yang batil. Ini kena jaga-jaga. Hari itu ada satu perubatan. Perubatan. Kami sedang membuat kajian. Dia punya statement dia tu. Dia perubatan, kononnya perubatan Islam. Kebolehan tukang ubat ni, pada saya dah masuk dalam bab ambil sifat Allah. Apa dia? Dia boleh panggil jin dan menghidupkan jin yang dah mati. Apa makna? Dia boleh panggil jin, satu hal dah tadi. Artinya panggil jin tak apa, boleh panggil jin ni masih hidup lagi kan. Dia punya kebolehan, orang ni dia kata saya ada kebolehan hidupkan semula jin yang dah mati. Apa makna tuan-tuan? Jin ni apa sifat dengan manusia? Dua-duanya makhluk. Dua-duanya ada hidup, dua-duanya akan mati. Dua-duanya akan dibangkitkan, dua-duanya akan ditanya di alam barzah nanti. Kau beriman ke kau tak beriman? Sekarang dia punya statement, boleh menghidupkan jin yang dah mati. Jawabnya dia ambil kuasa apa tuan-tuan? Dia ambil kuasa Tuhan. Kerana apa? Allah sahaja yang menghidupkan, Allah sahaja yang matikan, manusia punya. Manusia kita ini makhluk, jin itu makhluk. Takkan ada manusia boleh orang kata boleh membangkit, menghidupkan semula manusia. Itu bertentangan dengan nas. Dia saya kata cakap dengan keluarga saya, keluarga semak.
dengar, cari statement dia ni macam mana, dan cari orang yang dengar dan dia merakam antara kebolehan. Dia kata boleh menghidupkan semua jin yang dah mati. Kalau boleh panggil jin yang hidup, tak apa. Ha, jin ni apa sifat dia? Dia boleh hidup puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Yang kehayat dia tak macam yang kehayat manusia. Hayat manusia paling tinggi 70 tahun, 80 tahun. Masuk 100 tahun dah tak dah jadi apa dah tu. Kalau dah 150 tahun masih lagi jawabnya, adalah jin dalam itu. Adalah jin dalam itu. Itu dah dapat tuan-tuan, ya? Sampai nak menghembuskan nafas terakhir. Oh, dia kata, ustaz boleh tolong. Saya kata, saya tak pandai yang ni. Kenapa? Dia kata, tolonglah keluarkan sesuatu daripada orang tua saya. Umur 105 tahun. Dia punya makan macam 75 tahun. Badan bongkok. Tapi kalau sesekali dia cabut pokok tu, bukan 100 tahun punya cabut. Sampai baju punya besi tu boleh cabut, tuan. Ha, kalau letakkan makanan ikan, tak tahu dia kata ikan macam 500 gram seko tu habis. Habis tanya kenapa? Dia kata minta maaf kan. Mak saya ni handal, dia kata. Ha, rupanya adalah benda-benda yang mendampingi dia dan sebagainya. Kata kami tak tahu macam mana. Habis dia, dia kata, dia kata nak mendampingi dia boleh. Dia kena cari salah seorang waris yang boleh mewarisi sakanya. Macam cari pula siapa seorang lah. Dia kata ada ni. Kata ustaz nak. Oh, tak nak. Dia kata. Jawabnya ada elemen-elemen tadi. Jawabnya saya kata tak apalah. Kita cuba ikhtiarkan cari orang yang pandai keluarkan. Biarlah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Jangan mewarisi ilmu tadi. Ustaz kata. Saya kata dia punya amalan apa rupanya, oh dia ni memang hebat amalannya. Dulu dia lah tukang cocok susuk, tukang tempat ini. Kalau nak susuk apa, seri ada, suara ada, apa semua. Jadi nak ubat kuat pun ada, nak ubat, semua pakai susuk. Dia memang mahir pada ilmu susuk, menyusuk. Jawabnya apa? Bertentangan. Kalau dia buanglah. Tapi dia kata dia nak, sekarang ni benda ni jadi cepat. Dia kata kalau ada ahli waris boleh terima dia punya pewaris ni. Ha, macam tak? Nak terima? Jangan dia tu, tak payahlah. Jangan waris. Carilah orang yang pandai buang, keluarkan benda ini. Rupanya beban pada dia akhir hayat. Akhir hayat. Beban. Susah untuk menghembuskan nafas. Dah dapat keluar tu, barulah 5-6 hari seminggu tu, baru dia nampak hakikat mak ataupun waris ni yang sebenar, orang tadi yang sebenar, barulah dia kata nampak macam manusia biasa. Kalau tidak, letak makan habis selera, selera tak ada apa, badan dah terbaring dia ni. Tu dia fikir, yang makan tu siapa? Ya? Dia fikir pula, dia kata jangan tanya saya lah, yang makan tu siapa? Panauzubillah, kita takut amalan-amalan yang kita buat tadi bertentangan dengan kesyirikan. Kita sakit, kita nak kaya, buatlah cara apa, usahlah cara yang betul, yang tidak bertentangan dengan hukum syarak, tapi yang bertentangan dengan akidah. Ada nak kaya, ni cari duit pula, main tarik duit pula, dah doa pula kat kubur, pergi cari kat busut pula, apa semua, kita ingat dah apa semua dah, tak ada. Panauzubillah, perkara tadi membawa kepada kesyirikan. Dan kepada orang-orang yang kufur pula, mereka itu juga akidah yang batil kerana mereka ingkar kewujudan Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya dan hari akhirat yang wajib kita imani. Mereka juga termasuk di kalangan orang yang sesat. Bila akidah yang batil, akidah yang membawa kepada kesyirikan, membawa kepada kekufuran yang bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya orang hari ini tuan-tuan, kenapa Kristian rosak dari sudut akidah? Kalau ikut Nabi Isa, ajarannya betul. Tapi yang menyeleweng siapa? Pengikutnya. Siapa Nabi Isa? Nabi Isa pada kita orang Islam di sisi Allah
iaitu Nabi. Istimewanya Nabi tadi, Allah berikan mukjizat, dilahirkan tanpa bapa oleh ibunya Maryam. Maryam bukan seorang penzina, Maryam bukan isteri Tuhan, dan Isa bukan anak Tuhan. Isa bukan anak Tuhan, tapi kepercayaan mereka batil tak? Batil. Dekat mana dia batil? Bila mengatakan bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Akidah yang batil bertentangan dengan Islam. Itu baris-baris Islam. Kadang-kadang ini jadi polemik tuan-tuan eh. Baris-baris, garis batal Islam dengan kafir. Dekat mana? Satu dekat akidah. Jadi ini ada, ini yang kata kita berpolemik sekarang ini. Istilah penggunaan kafir. Jangan panggil kami kafir. Macam? Susah, saya nak jawab pun susah. Saya ada dua analogi yang berbeza. Boleh guna perkataan kafir atau tak boleh guna perkataan kafir. Hakikat boleh guna. Apa dia? Dalam konteks ilmu, dalam konteks akidah, memang kalau tidak beriman, namanya kafir. Kita tidak menjadi seorang Muslim, ya, kita tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada hari akhirat, tidak beriman apa yang wajib kita beriman, namanya kafir. Tak segan silu saya katakan tadi. Memang orang yang bukan Islam, jawabnya kafir. Yang kedua, dari sudut disiplin ilmu. Tadi sudut dari agama eh. Tak, okay. Ilmu, kita buat baca Quran. Ilmu Quran, nak terjemahkan. Kulia ayuhal kafirun. Wahai orang-orang yang tidak Islam, boleh? Tak tepat kan? Terminologi ilmu dalam Al-Quran. Al-kafir, perkataannya jelas. Siapa yang mensyirikkan Allah, yang tidak bertauhidkan Allah, yang tidak berita tadi, kafirlah dia. Okay. Boleh tak kita gunakan kataan kafir tadi dalam muasyarah kita kehidupan, dalam bentuk dakwah, dalam bentuk berjiran tetangga, berkeluarga dan masyarakat? Itu tak kena. Panggil si asing tu, eh kafir macam ni. Itu tak kena. Itu tak kena. Kerana apa? Dia akan dari sudut dakwah tak berkesan. Tapi dari sudut iman, perbezaannya tak Islam kafir, tak Islam kafir. Itu saja. Jangan segan silu nak cakap tuan-tuan, tak Islam kafir. Tapi dari sudut dakwah, dari sudut kita ni berjiran tetangga, kita ni duduk satu pejabat, kita ni kita jangan kafir macam ni, marah dia. Dan saya punya analogi yang berbeza lah, awak tak bincang benda ni. Kita kata dia tidak seagama dengan kita, tidak ada satu panggilan untuk dia. Dia tidak seagama dengan kita, tidak ada panggilan untuk dia. Kafir lah. Atau tidak Islam lah. Kita ini tidak Hindu. Kita ini tidak Buddha. Kita ini tidak Kristian. Kita ini tidak Yahudi. Apa panggilan mereka pula pada kita? Pernah dengar tak? Tak pernah dengar tu. Kita tak tahu. Saya kata, kau nak panggil aku apa? Panggillah. Dan kau nak panggil aku apa? Kau nak nilai aku apa dari sudut agama mereka? Panggillah. Memang aku bukan Hindu. Memang aku bukan Buddha. Memang aku bukan Kristian. Kerana aku Islam. Jadi kalau orang Yahudi kata, orang Yahudi yang sekarang pedang Israel ni sekarang, apa kepercayaan orang Yahudi pada agama mereka? Pada agama mereka. Apa dia? Syurga ni milik orang Yahudi je tuan. Orang yang tak Yahudi tak boleh masuk syurga. Betul tak pada dia? Betul lah pada dia. Betul pada dia. Pada aku itu pun tak silap. Kau kata syurga milik kau. Kau punya lah ajaran agama kau mengatakan syurga milik kau. Ini kepercayaan orang Yahudi. Siapa tidak berpegang pada Yahudi, dia tak layak masuk syurga. Tapi kita cemburu ke kalau kita tak masuk syurga dia? Apa nak cemburu syurga dia? Dia punya fikir tu.
Yang kita berkepercayaan, siapa yang Islam saja layak masuk syurga. Kalau nak bincang syurga ni betul-betul, syurga kita betul, takkan habis tuan. Kau percaya? Jadi aku ni tak layak masuk syurga Yahudi kerana aku tidak mengamal pada Yahudi. Tidak berpegang. Memang aku bukan Yahudi. Kau nak kata aku ni kafir Yahudi. Katalah. Nak panggil kita ni siapa pada agama dia? Panggillah. Setuju? Kalau tuan-tuan kata, awak ni Hindu. Setuju tak? Tak setuju. Aku tak Hindu. Apa hukuman orang yang tak Hindu? Apa hukuman kalau orang yang tak Hindu? Pada pandangan agama Hindu, dia ada hukuman pada kita. Kita pun ada nilai tadi. Ha. Kat sini yang saya kata kita jadi polemik, tuan-tuan eh. Dalam agama dia pun ada syurga. Dalam agama Buddha pun ada syurga. Tapi bila dekat dunia, dekat syurga, dia kata syurga kita dengan syurga kau sama lah. Macam? Ini yang tak kena. Tak apalah, kau kata agama kau ada syurga, masuk kau ke syurga. Tapi hakikatnya, pemilik mutlak pada kita, kepercayaan kita, pegangan kita, Allah lah Tuhan pada segala makhluk yang ada ini, dan kepada Allah lah semua makhluk yang hidup ini akan dikembalikan. Apa saya kata? Siapa dia beriman ke tak beriman ke, dia berhimpun tak nanti dekat padang mahsyar? Berhimpun. Pada kita semuanya akan berhimpun di padang mahsyar. Semuanya akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Semuanya akan ditanya tentang akidah kepercayaan mereka semasa dunia. Mereka semua akan ditanya tentang amalan yang kita lakukan. Semuanya akan dibalas baik ataupun buruk. Semuanya akhirnya akan dihukum sama ada ke syurga atau neraka. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidi ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaruhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Maksudnya pada kita semua manusia daripada Adam alaihi salam sampailah umat yang terakhir, nanti siapa makhluk yang terakhir yang mati, dia akan ditanya beriman atau tak beriman. Allah dah jelaskan orang yang kafir, orang yang syirik, innal ladzina kafaru min ahli kitab, orang yang kafir di kalangan ahli kitab, ulaika hum syarrul bariyah. Pada mereka seburuk-buruk balasan. Siapa sebaik-baik balasan? Innal ladzina amanu wa amilus salihat, ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, beriman syarat tadinya. Jadi semuanya pada kita, semuanya kembali kepada Allah. Semuanya akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Semuanya akan ditanya tentang iman atau tidak beriman semasa hidup di dunia. Semuanya akan ditanya, yang beriman akan ditanya tentang harta, tentang amalan, tentang kita ini buat ataupun tidak. Jadi, semuanya amalan yang kita buat tadi akan dibalas, ditimbang dan dibalas. Semuanya akan menerima catatan suhuf masing-masing, sama ada daripada tangan kiri atau tangan kanan. Dan akhirnya semua akan mendapat balasan daripada Allah antara syurga atau neraka. Dan kita beriktikad, orang yang beriman akhirnya semua akan masuk syurga. Setelah ada yang masuk syurga dengan itu, ni etikad kita sebagai orang beriman. Orang yang ada man qalu la ilaha illallah, kata Nabi, dakhala jannah. Barang siapa yang ada dalamnya perkataan tiada Tuhan melainkan Allah, dia akan masuk ke syurga juga akhirnya. Daripada kita nak masuk syurga, ada yang masuk syurga tanpa hisab, ada yang masuk syurga dengan dihisab, ada yang sebelum masuk terus ke syurga, wa na'udzubillah, yang kita minta dicampakkan dulu ke neraka, dibalas tentang apa yang dilakukan dahulu, habis semua balasan, tetapi ada keimanannya, masuklah mereka ke dalam syurga. Syurga setelah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita lakukan semasa di dunia. Ada pun tak beriman, apa syarat nak masuk syurga? Jawabnya kuncinya iman. Daripada kita yang layak masuk syurga,
orang yang beriman kepada Allah, Rasul, sampailah hari kiamat, dan orang yang melakukan amal-amal saleh. Itu mempunyai tadi. Jadi dalam konteks hari ini kita duduk, jadi bergaduh, kita susah ni perkataan ni. Sebagai pun duduk dalam jawatan kuasa panel jawatan kuasa harmoni antara agama. Saya cakap 2-3 minggu lepas, saya kata kita boleh berforum antara agama, tapi kita tidak boleh berforum dalam bab Tuhan. Dia tak ada titik sudah. Dia tak ada titik penyudah dia. Hari ni kita forum apa Tuhan Islam, apa Tuhan Hindu, siapa betul. Dia takkan ada kesudahan. Ada berperang, tunggu kat luar nanti ada. Jadi dalam kita nak cari forum ni, saya kata jangan bincang bab ketuhanan. Itu hidayah milik Allah, kita pegang. Tapi nak bincang Tuhan kau betul ke Tuhan aku betul, dia takkan jadi kesamaan. Dia takkan ada kesudahan. Kalau nak harmoni ni tadilah, kita yakin dengan pegangan kita, kau yakin dengan pegangan kau. Konsep pada Islam apa dia? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Dalam konsep Islam, apa dia dalam perbezaan agama? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kau agama kau, bagi aku agama aku. Apa prinsip Islam dalam bab ketuhanan? Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu mencela Tuhan mereka, nanti mereka akan mencela Tuhan kamu. Di dalam Islam Allah jelaskan, jangan kamu mencela Tuhan dia, nanti dia akan mencela Tuhan kita. Jadi dalam forum tu tadi, dia kata kalau nak buat forum, jangan bincang bab ketuhanan. Saya cakap dengan apa, Kristian ada, Yahud apa ni, Hindu ada, apa semua menteri pun ada, apa. Dia tak boleh bincang hal itu. Yang kedua, kita tak boleh bincang amalan siapa betul. Kenapa kau sembahyang subuh 2 rakaat? Kenapa kau sembahyang matahari? Kenapa kau sembahyang hari Sabtu? Kenapa kau sembahyang? Jangan-jangan, takkan ada pertemuan. Kita takkan ada satu pertemuan tadi. Tetapi apa yang boleh kita bincangkan? Kita boleh bincangkan apa peranan kita, rumah ibadat masing-masing, untuk melahirkan warga mereka supaya berpegang teguh dengan agama, mempunyai nilai persamaan, saling menghormati, saling menghargai, kita duduk di Malaysia dengan aman damai. Kita boleh bincang. Apa saya kata? Agama kau, panggil pengikut-pengikut kau supaya berpegang dengan agama kamu. Saya nak beritahu, minta maaf, dalam agama lain pun ada tak ajaran sesat? Ada. Ada ajaran sesat. Sebenarnya dalam prinsip agama mereka pun, mereka pun ada ajaran sesat. Contoh, kita kata kalau dalam Kristian, dalam Kristian mereka ada ajaran sesat juga. Contoh, kalau tuan-tuan buka cari seorang di Korea, dah saya jumpa, saya lupa nama dia, pasangan suami isteri. Dia dakwa dia apa kakak tuan? Dia dakwa dia Tuhan. Dia dakwa dia Tuhan. Dia asal Kristian, tapi dia dakwa dia Tuhan. Sesat tak kakak? Kalau tanya Protestan, dia tu sesat. Dan Tuhan kita Jesus, Tuhan kita ni. Tak, dia kata dia now father of Jesus untuk dunia hari ini. Masih hidup lagi suami isteri. Oh sudah, saya kata, ini apa ada ajaran sesat? Di Jepun pun ada ajaran sesat. Agama apa tu? Ada ajaran sesat, jadi ekstrim pula. Awak nak bilang, mereka pun ada ajaran sesat. Jadi saya kata, saya cadangkan pada rumah ibadat masing-masing, tanamkan, ajak agama pengikut-pengikut kamu supaya mengamalkan akidah amalan kamu sendiri. Tapi siapa yang dapat hidayah masuk Islam, itu hak mereka. Kita ada undang-undang. Mereka berhak untuk membuat keputusan memeluk Islam. Dan kita pula umat Islam kena membentengkan diri kita pula, jangan tersesat daripada ajaran Islam. Kita bertindakan pula. Ini kita untuk protect umat kita. So dalam konteks Malaysia pula, dalam nilai-nilai perbandingan agama, apa yang boleh kita forumkan? Peranan agama. Ya, kita boleh bincangkan, saya kata, apa peranan agama untuk menzahirkan, mempertahankan Malaysia yang merdeka. Kita nak pertahankan tanah air kita. Dia pun duduk tanah air kita juga. Dia pun macam mana pandangan agama mereka tentang kemerdekaan.
Macam mana pegangan agama mereka tentang dadah, macam mana pegangan mereka melihat penyelesaian agama di dalam masing-masing. Masing-masing itu kita boleh bincang, tapi jangan bincang Tuhan satu betul, jangan bincang amalan satu betul. Kenapa kau sembahyang hari Sabtu, kenapa aku sembahyang hari Jumaat, dia takkan ada kesudahan. Balik pada prinsip dan ikhrah. Itu tak ada tuan-tuan ya, apabila bukan kita meretai. Masing-masing ada puasa Islam, la ikhrah hafidhid. Tidak ada paksaan untuk kau masuk Islam, kau tak masuk Islam, aku bunuh. No, Islam bukan di situ. Terpegang Islam hidayah milik Allah. Islam sampai kat mereka bila Allah buka hati mereka. Tanggungjawab kita balighu anni, sampaikan untuk mereka. Wa ma 'ala rasul illa al-balagh. Tidak ada tugas rasul Nabi kita Muhammad kecuali menyampaikan. Itu pendekatan. Jadi saya kata dalam hal ini, kalau ditanya tadi, itulah batas iman, tak beriman kafir. Itu dia. Jadi kata kafir ni, sampai saya kata jangan allergic lah. Cuma kita pula jangan gunakan dalam kehidupan seharian kita dengan orang yang bukan Islam, kita panggil kafir. Itu kasar. Itu komunikasi. Tetapi dalam disiplin ilmu, dalam disiplin agama, itulah nilai yang ada antara batas iman dan batas kafir. Terjemahan ayat Quran pun Al-Quran terminologinya kita kena mentafsir mengikut terminologi yang tepat di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bittawab. Yang kedua, apakah ciri yang sesat apabila bertentangan dengan nas-nas syarak daripada Al-Quran? Nanti saya akan terangkan nanti perkara-perkara, isu-isu yang berlaku hari ini, perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah yang menjadi cabaran kita hari ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman min 'indik. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.